Berbagai upaya dilakukan oleh banyak pihak untuk ikut serta dalam menekankan penyebaran virus COVID-19. Seperti yang dilakukan oleh pemuda Pancasila, organisasi kemasyarakatan ini melakukan aksi sosial pembagian masker kain secara gratis di Rokan Hulu. Kegiatan ini sebagai upaya untuk memutus rantai penyebaran virus corona. Pemuda Pancasila membagikan 2.000 lebih masker kain secara gratis kepada pengguna jalan dan masyarakat di pasar di 3 kecamatan. Selain membagikan masker, mereka juga memberikan edukasi pencegahan COVID-19 kepada warga. Selain itu juga sebagai bentuk kepedulian Pemuda Pancasila membantu pemerintah daerah dalam upaya memutus mata rantai penyebaran pandemi COVID-19. Di masa pandemi ini, semua memang harus berperan serta dalam memutus mata rantai penularan COVID-19. Tak hanya pemerintah, semua pihak baik organisasi maupun masyarakat harus bersatu padu untuk memutus mata rantai virus yang berasal dari Wuhan ini. Kegiatan pembagian 2.000 masker ini berlangsung di beberapa titik, di antaranya Kabun, Tandun, dan juga Ujung Batu. Masyarakat terus diimbau untuk melaksanakan 3M, yakni mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, dan juga menjaga jarak.